ketemu lagi sama aku, Trisika. Jadi hari ini aku bakalan bikin makeup, tapi totalnya itu cuma 70.000. Jadi dengan harga 70.000, kalian bisa mendapatkan makeup yang benar-benar cantik banget kayak gini. Terus juga gak kalah sama produk makeup yang harganya 100.000-an. Dan ini yang pastinya juga tahan lama. Dan buat yang penasaran gimana aku membuat look seperti ini, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa buat di like dulu. Nah, jadi di sini kita bakalan mulai dari foundation. Dan kenapa foundation? Karena kan menurut aku kalau untuk produk BB cream itu kayak lebih mahal gitu ya. Jadi aku beli foundation lokal yang harganya tuh murah, yaitu dari Purbasari. Kalau kalian ngikutin video aku, kalian pasti tahu aku sering banget juga kayak pakai produk dari Purbasari ini. Ini Purbasari Daily Series Alas Bedak Foundation yang shade-nya itu kuning langsat. Terus ini juga mengandung extra markisa dan UV filter yang pastinya bagus banget untuk melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. Terus sebenarnya ada juga foundation produk lokal yang harganya itu murah banget dan ini juga udah zaman dahulu kala, yaitu dari Viva Liquid Foundation. Ini yang shade-nya kuning langsat juga. Kenapa aku nggak pakai ini? Karena menurut aku ini tuh kalau di blend kayak agak susah gitu ya, terus kayak nggak terlalu nempel di wajah aku dan kadang kayak bikin luntur. Jadi aku pakai dari Purbasari ini. Terus untuk selisih harga juga selisihnya cuma berapa ribu doang. Dan kalau menurut aku, Purbasari Alas Bedak Foundation itu kayak tahan lama gitu di wajah. Karena aku biasanya juga sering banget pakai, di makeup tutorial juga sering banget pakai produk ini. Jangan lupa pakai di leher juga biar nggak belang. Terus untuk ngetapnya, aku saranin kalian pakai beauty blender dan udah dibasahi pakai air. Kalau misalnya kalian nggak punya pakai produk setting spray atau face mist, kalian bisa semprot pakai air biasa saja. Dan ini tinggal di tap-tap. Dan kalian bisa lihat ini tuh hasilnya benar-benar gila bagus banget, padahal dengan harga cuma 9.000. Ini tuh ringan banget di wajah, terus juga bekas jerawat aku lumayan banget. Kalau misalnya kalian ngerasa ini bekas jerawatnya masih belum tercover, kalian bisa tambahin satu layer lagi. Terus untuk mata panda ini juga benar-benar tercover. Dan hasilnya tuh kayak bikin glowing gitu di wajah. Selanjutnya aku bakalan ke alis dan aku pakai dari Jasmise yang warnanya coklat. Kalau kalian ngikutin video aku, kalian pasti tahu aku tuh selalu pakai pensil alis dari Jasmise, kalau enggak dari Madame G. Karena itu harganya terjangkau banget, cuma sekitar 4.000-an, tapi kayak bagus banget gitu loh. Dan yang pastinya sebelum kalian pakai, kalian bisa sisir. Jadi di sini ada brushnya, kalian bisa pakai brush ini. Dan aku tuh kalau misalnya pakai pensil alis selalu dari bagian ujung, karena alis aku tuh udah tebel jadi kayak nggak terlalu ngebentuk-bentuk gitu. Terus aku ke bagian depan, ini tinggal ditambahin satu garis gitu, dan juga bagian atasnya. Udah gini doang. Terus kalau untuk bagian depannya ini kalian bisa sisir jadi biar hasilnya lebih natural. Nah, jadi ini alisnya masih belum rapi. Aku bakalan rapiin pakai Purbasari Alas Bedak Foundation ini. Karena ini juga multifungsi, kalian bisa pakai ini untuk concealer juga. Selanjutnya aku bakalan pakai bedak yang emang legendaris dan aku rasa kalian pasti tahu bedak ini, yaitu dari Viva Satin Smooth Face Powder. Aku yang shade-nya 04 natural. Karena budget kita itu terjangkau, jadi aku pakai bedak yang harganya itu cuma 1.000. Tapi sampai sekarang bedak ini tuh masih tetap ada di toko kosmetik dekat rumah aku gitu. Bahkan di online shop juga banyak banget yang jual. Karena menurut aku ini lumayan tahan lama juga walaupun harganya terjangkau.
Dan aku saranin sih kalian jangan baking terlalu lama karena hasilnya kayak kurang bagus gitu. Tara, jadi ini dia hasil dari bedak Viva, bagus banget. Apalagi kalau misalnya kalian nggak terlalu lama nge-baking, karena pengalaman aku kalau misalnya di-baking lama, ternyata hasilnya tuh kayak bikin ngedempul gitu di wajah. Dan selanjutnya, di sini aku bakalan pakai eyeshadow dari Beauty Big Bang. Ini harganya murah banget, aku beli di Shopee cuma 16.000. Dan ini ada 9 warna. Dan kayaknya kali ini aku bakalan ambil yang warna ini terlebih dahulu di seluruh kelopak mataku. Oh ya, dan aku mau ngasih tau kalian kalau misalnya eyeshadow dari Beauty Big Bang ini tuh super duper pigmented, jadi kalian pakai sedikit aja warnanya udah keluar. Dan aku juga pakai warna tadi untuk di bawah mata. Nah, jadi biar warna shadownya juga nggak terlalu gelap, aku bakalan ambil yang warnanya shimmer gold ini. Jadi ini warnanya itu kalem banget nih, kalian bisa lihat. Dan aku aplikasinya itu pakai jari aja. Nah, jadi untuk inner corner, karena aku pengen riasan matanya tuh kelihatan cetar, harus banget pakai namanya inner corner. Dan aku ambil yang warnanya ini, karena menurut aku ini warnanya cantik banget, dan kalian juga bisa pakai untuk highlighter. Selanjutnya di sini kita bakalan ke maskara, dan aku pakai dari Essence. Ini termasuk maskara yang lagi hits juga karena banyak banget kayak orang-orang itu yang pakai maskara dari Essence. Dan aku beli ini di Shopee, harganya tuh cuma 16.000. Padahal kalau misalnya aku tuh beli kayak di toko yang dekat rumahku, kayak toko kosmetik gitu, harganya bisa sampai 30.000. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian beli produk makeup itu di online shop aja, karena walaupun ongkirnya itu mungkin mahal, tapi kayak harganya lebih terjangkau gitu, dan kalian juga bisa pakai gratis ongkir kan. Dan aku tuh beli produk maskara dari Essence ini tuh udah lumayan lama, tapi kayak jarang banget gitu aku pakai. Jadi aku bakalan nyobain produk ini. Nah, jadi kalau menurut aku ini tuh maskaranya aplikatornya tuh super duper lembut, terus juga kecil. Jadi kalau misalnya kalian pakai untuk bawah mata itu gampang banget. Terus ini juga nggak beleberan, dan yang aku suka ternyata bikin bulu mataku cetar nih. Oke, lanjut di sini kita bakalan ke blush on, dan seperti biasa aku bakalan pakai Viva Vintage yang 04. Jadi ini tuh benar-benar menjadi blush on andalanku ketika aku pakai produk yang harganya itu terjangkau banget. Karena ternyata warnanya itu super duper cantik, terus juga lebih soft. Selanjutnya di sini aku bakalan pakai Implora Lip Cream, ini yang 02 Terracotta. Warnanya cantik banget, dan aku yakin kalian pasti tahu aku tuh paling suka sama yang nomornya itu 02. Jadi ini belum selesai, aku bakalan pakai eyeshadow dari Beauty Big Bang ini sebagai kontur hidung. Aku ambil yang warnanya coklat ini, dan ini warnanya juga super duper pigmented, jadi kalian aplikasinya itu pakai jari aja, terus sedikit aja, jangan terlalu banyak. Tuh, kalian bisa lihat ini benar-benar pigmented banget.
Dan untuk highlighternya aku bakalan pakai yang warnanya ini. Jadi kurang lebih seperti ini dia hasilnya. Jadi dengan harga yang cuma 70 ribuan, kalian bisa mendapatkan makeup yang harganya gak kalah sama produk yang 100 ribuan. Padahal ini totalnya itu cuma sekitar 70 ribuan, tapi hasilnya udah bagus banget. So, semoga kalian suka. Dan buat yang request, kalian juga bisa komen di bawah. Dan jangan lupa buat di like, komen, dan di subscribe. Bye, see you in the next video.